Beralih pula ke perkembangan hoki, skuad lelaki senior negara sudah bersedia menjadikan perlawanan pemanas badan dengan Spanyol sebagai medan mencari rentak sebelum memulakan cabaran dalam kempen Piala Dunia 2023 di India Sabtu ini. Aksi tersebut yang bakal berlangsung petang tadi dilihat penting buat The Spirit Tigers menyusahkan diri dengan corak permainan berintensiti tinggi menentang pasukan berkelas dunia. Kapten pasukan Muhammad Marhan Muhammad Jalil berkata aksi pemanas badan menentang pasukan di ranking ke-8 dunia itu juga menjadi platform terbaik pasukannya memperbaiki kelemahan yang ada menjelang aksi sebenar Piala Dunia. Pemain pertahanan itu berharap rakan sepasukan yang lain dapat menampilkan persembahan terbaik menentang gegasi Eropah itu sekaligus menyuntik motivasi buat skuad kendalian arus Sevaraj di India. Malaysia dijadual memulakan aksi pertama Piala Dunia 2023 menentang juara tiga kali Belanda pada aksi pembukaan Kumpulan C Sabtu ini. Skuad kebangsaan yang menduduki ranking ke-11 dunia akan berdepan pasukan ke-22 dunia Chile bagi aksi kedua pada 16 Januari sebelum menamakan saingan kumpulan berdepan New Zealand pada 19 Januari. Mengikut format kejohanan, juara kumpulan akan terus mara ke suku akhir manakala pasukan di tempat kedua dan ketiga akan beraksi menentang pasukan kumpulan D pada pusingan kalah mati untuk slot ke suku akhir.